kan gampang kiri, betul. Hari ini jawaban dari kalau saksi yang disiapkan selain saksi ahli yang sudah disampaikan yang melakukan olah TKP juga harus dihadirkan olah TKP kuncinya adanya di olah TKP kecelakaan saja kenapa itu juga kalau dari beberapa keterangan kan itu apa kata polisi menang untuk menghadirkan saksi yang melakukan olah TKP kali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua disampaikan oleh Pak Reza Indragiri. Alangkah bersahajanya kemarin datang ke Bupati. Hari ini jawaban dari kalau saksi yang disiapkan selain saksi ahli yang sudah disampaikan mana Bu, kapan? Kan sumpah pocong ini diungkapkan Bapak Ruliana dalam jumpa pers. Cuman sumpah pocong yang beliau maksudkan itu dia menyatakan benar itu yang meninggal itu anaknya. Sementara kalau saka tatal sumpah pocongnya, saya mengalami penyiksaan, saya bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, dan perkara ini direkayasa pada akhirnya vonis jatuh ke 8 terpidana yang sekarang menjalani hukuman. Jadi, nah kita mensamakan persepsi sumpah kosongnya. Saka akan meyakinkan dia dianiaya pada saat di Polres Cirebon Kota. Dia tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Dan ini rekayasa. Jadi Pak Rudiana juga sumpah kosongnya materinya disamakan. Tidak merekayasa, lakukan penganiayaan, dan vonis jatuhnya 7-8 terpidana ini yang menyebabkan adanya rekayasa itu disamakan. Jadi bukan masalah Eki itu betul anak saya, ya kita juga tidak pernah mengingkari, ya kita juga meyakini Eki itu anaknya. Itulah sebabnya dia melakukan upaya penangkapan sendiri tanpa dilalui dengan surat. Dia melakukan penangkapan bersama anggotanya, kemudian menurut keterangan-keterangan lain termasuk Aldi, anggotanya pula yang melakukan penganiayaan. Nah, sumpah pocongnya di situ. Betul tidak? Kita akan undang Pak Rudiana. Dan hari ini juga saya sedang berusaha, karena saya berada di Cirebon, tim juga menugaskan saya untuk mencari kiai atau ustadz yang mau melakukan sumpah dari beberapa keterangan. Kan itu anggota kepolisian menang untuk menghadirkan saksi yang melakukan olah TKP.